Islam juga mau. Dia ditolak bukan Islam. Kita tolak Islam sebagai dasar. Dia nak minta siapa dia, dia malu. Yang dapat untuk jalan hidup untuk Islam. Saya nak sebut satu, saya sebut satu Pak Rangkap, Bimo Rangkap, sedia pada masalah. Saya baca kemudian saya terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك هموما أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلل وقد مددت يدي للذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إلي يد فلا تردنها يا ربي خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد سمع سوى الله سمع يتدوني يا الله Aku bangun ketuk pintu membawa menggunung harapan. Aku merayu padamu sepanjang malam. Bagaimana pedihnya penderitaan yang aku pikul. Aku bermadah, wahai Tuhan, karena kamu adalah tumpuanku bila saja aku berlalu menipu. Hanya kamu saja tempat aku berpaut. Aku mengadu padamu aneka penderitaan. Kamu tentu tahu sepenuh-penuh. Kesabaran aku sudah mulai runtuh. Daya tenaga aku sudah mulai ilmu lesu. Oleh itu padamu ya Allah, aku menadah tangan dengan cukup hina. Karena kamu zat yang memang layak sepenuhnya untuk ditadah. Tolonglah ya Rabbi, janganlah biarkan tadahanku tidak berisi. Lipat kurniamu seluas lautan akan memuaskan siapa saja yang hidupnya. Itu lebih kurang terjemah. Saya terjemah syair ini. Saya minta yang berbahagia sesrawan kita bersama. Dia kata cukuplah ini, cukuplah. Perhatian sekalian, kita berdoa sekarang. Yang pernah hina-hina, kita minta kepada Allah yang sama cukup. Supaya Allah telah membuka pintu hati kita dan pintu hati kaum kita, khususnya musuh kita, supaya mereka faham bahawa hidup kita bukan setakat di dunia. Sekarang ini kita berada di bulan Rajab. Malam ini malam 11 bulan Rajab. Nabi kita Muhammad SAW dia bawa naik ke langit, tengok syurga juga. Artinya lepas pada dunia ini ada syurga juga. Nabi Muhammad dah pergi, dia sebagai mewakili kita bahawa dia tengok syurga, tengok neraka. Tak ada orang yang nak ke neraka. Semua nak ke syurga. Tak ada cara lain lain pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak melalui kebangsaan, tidak melalui demokrasi, tidak melalui sosialis, tidak melalui nasionalis. Nabi Islam saja. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wahai Tuhan kami mengaku kami hanya diri kami sendiri wa illam tawfir lana wa tarhamna kalau kamu tak tolong ampun dosa kami dan kamu tak beri rahmat pada kami dan aku lana khasirin juga kami jadi rugi. Allahumma innaka khalaqtana wa sawaitana wa nafakhta fina min ruhika wa akramtana bil ilmi wal mali wal izzi wal jah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta. Wahai Tuhan kami tinggal sebagai dosa kecuali kamu ampunkan dia. Wala hamman illa farajta, jangan tinggal sebagai masalah, sebagai isu kecuali kamu selesaikan dia. Wala maradan illa syafaita, jangan tinggal sebagai penyakit-penyakit kecuali kamu sembuhkan dia. Wala dainan wala da'an illa dawaita, jangan tinggal sebagai penyakit dalam qalbu kecuali kamu sembuhkan dia. Wala aduwan illa khadalta, wahai Tuhan jangan tinggal sebagai musuh kecuali kamu hinakan dia. Wala aduwan illa ghalabta, wahai Tuhan jangan tinggal sebagai musuh kecuali kamu atasikan dia. Wala aduwan illa damarta, jangan tinggal sebagai musuh kecuali kamu hancur bukan dia. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna wa rabbas syayatin wa ma adlalna wa rabbal riyahi wa ma adlalna nas'aluka khaira hadhihi albalda وخير من فيها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه البلدة وشر من فيها وشر ما فيها. اللهم عليك بمن ظلمنا وظلم دينك دين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهي Tuhan tolonglah bela terhadap orang yang menganiaya pada kami. Dia menganiaya kepada kamu, bukan pada Nabi Muhammad SAW.
Allahumma alika biman khanana wa khana dinaka dina nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan, tolong bela terhadap orang yang tolong tolong balas terhadap orang yang khianat kepada kami dan juga khianat kepada agamamu, iaitu agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alika man hataka hurmatana wa hurmata dinika dina nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan, tolong tolong balas bela terhadap orang yang cabut kehormatan kami, kehormatan agama kami dan kehormatan agama Nabi Muhammad SAW. Allahumma ruddaka ilahum ala al-mubarir. Wahai Tuhan, lipat balik sekali tipu belik mereka terhadap mereka-mereka sendiri. Anzil alim wadawaka wa suhtak wa sarif alim kalban min kilami. Ya Qahar, ya Jabbar, ya Muttaqim, ya Muttaqim, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'u an-nas liyawmin la rayba fih. Fajma' bainana wa bain nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Ya Allah, kami yakin satu hari nanti kami akan mati. Selepas pada mati, kami akan dihidup balik seperti orang janji dalam Quran. Semasa kami hidup balik di pada masyarakat, tidak ada air yang kami nak minum, tidak ada nasi yang kami nak makan, tidak ada duit yang kami nak beli. Apa yang ada ialah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tak kenal kami kerana kami baru lahir 2000 tahun kemudian. Kami tak kenal Nabi Muhammad kerana beliau telah mati 2000 tahun dulu. Bagaimana cara Rasul Nabi Muhammad kami, dan bagaimana kenal kami, dan bagaimana kami Rasul kenal Nabi Muhammad? Yang satu saja, yaitu kami memperjuangkan agama Nabi Muhammad, tidak melalui kebangsaan, tidak melalui demokrasi, tidak melalui apa-apa. Ya Allah, tolonglah beri kepada kami buka pintu hati, perjuangkan Islam dari segi akidahnya, dari segi ekonominya, dari segi sosial, dari segi budaya segala-galanya. Mudah-mudahan ya Allah, kami bangun daripada kubur kami dapat kenal Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad kepada kami, dan bolehkan kami beri syafaat kepada kami dan kepada kawasan Rabbana indaka alif. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna wa qina adzabanna wa qina adzabanna. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Takbir. Allah takbir. Allah takbir. Allah. Terima kasih Datuk Tentara Setia Tuan Guru.